Menjadi seorang pemain bola yang profesional membutuhkan perjuangan yang panjang. Banyak hal yang telah dilewati sehingga berada di dalam tim yang diinginkan. Mereka yang tidak ingin menyerah selalu berusaha menjadi lebih baik. Tidak diketahui berasal dari mana, siapa yang berjuang itulah yang akan dapat meraih puncak. Seperti salah satu pemain bola dari tim Semen Padang FC yang bernama Firman Juliansyah. Dirinya tinggal di Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Firman Juliansyah lahir pada 7 Juli 2003 dengan memiliki tinggi 163 cm dan berat badan 55 kg. Berada di tim Semen Padang FC sebagai gelandang yang menyukai tim Semen Padang FC. Dahulu, Firman tak terpikirkan sampai berada di tim Semen Padang FC. Dikarenakan ia berasal dari keluarga sederhana dan pernah susah. Orang tuanya pernah menjadi pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Halo, saya Firman Juliansyah. Saat ini saya bermain di klub kebanggaan Nana Minang, Semen Padang FC. Umur saya 18 tahun. Saya bermain di posisi gelandang. Saya hobi bola dari kelas 4 SD. Saya lihat orang bermain bola di lapangan, jadi saya pengen coba kan. Jadi kayaknya asik, jadi coba, jadi enak gitu. Saya berasal dari keluarga biasa aja. Bapak bekerja sebagai buruh, tukang lah kalau bahasa apa ya. Ibu seorang rumah tangga aja. Jadi berkat saya tulang punggung lah, Bang. Jadi Bapak kan dulu kerjanya pemulung. Jadi pagi-pagi subuh-subuh saya jogging sambil latihan lah, sambil latihan Bapak cari botol-botol, jadi saya jogging. Firman Juliansyah menyebutkan usahanya untuk sampai pada titik keberhasilan saat ini tidaklah mudah. Sebelum menjadi pemain profesional, Firman Juliansyah hanyalah seorang anak yang hanya memiliki mimpi. Berawal dari bermain bersama anak-anak yang ada di sekitar rumahnya dan kini bermain bersama di tim yang disukainya. Bahkan dulu ia hanya menendang di kulit bundar dengan kakinya yang telanjang. Ia tidak menyangka akan bermain untuk membela tim yang bergelar Kabau Sirah itu. Dulu ia berharap mendapat jersey yang dikenakan tim Semen Padang FC. Namun kini ia memakainya untuk mengolah si kulit bundar di lapangan yang dilihat jutaan mata. Selain itu, Firman Juliansyah menyukai gaya permainan pemain Luka Modric yang bermain untuk tim Real Madrid. SSB saya SSB Muspan di TVRI, TVRI Padang. Sampai kelas 3 SMP, saya berani diri buat buat seleksi di PPLP Sumbar, tempat saya latihan sekarang. Dan alhamdulillah, tamat PPLP Sumbar, saya dipanggil buat seleksi di Semen Padang. Emang suka, soalnya dari tim apa kan, tim putra daerah, soalnya di tim kebanggaan Nana Minang. Nggak nyangka juga kan masuk Semen Padang dari bawah sampai sana. Itu saya suka Luka Modric. Luka Modric. Tim juga Real Madrid. Peran seorang ayah sangat berarti bagi Firman Juliansyah dalam karirnya. Banyak momentum dihabiskannya bersama dengan bapaknya, seperti melatih fisik sambil menemani ayahnya bekerja. Di saat bapaknya sedang memungut botol, Firman mengikutinya sambil melatih fisiknya. Hal itu pun sering dilakukannya setiap hari. Hal itulah yang membuatnya ingin sukses menjadi pemain profesional. Terkadang bapaknya menemaninya sewaktu jogging di sekitar tempat tinggalnya. Baginya momen itulah yang membuatnya semangat dan berjuang dengan sangat keras agar berhasil. Jadi kan istirahatnya malam bangun subuh, salat subuh, habis itu jogging sampai jam 6. Jam 6 mandi, baru sekolah. Baru sekolah? Kita yang ngatur waktunya, Bang. Pulang orang tua sangat
mendukung sekali ya. Dia sangat mendukung kan. Kalau bantuan orang tua sih alhamdulillah dia walaupun enggak ada di usianya ada Pak. Gitu misalnya kayak beli sepatu. Kalau saya soal sepatu soal apa itu ada bapak angkat saya namanya Isa Dijamar. Bapak dokter ini di Salsa kan. Dia bapak angkat saya. Jadi soal sepatu, bola semuanya dia ngurus Pak. Alhamdulillah. Kalau orang di semuanya mau masuk timnas ya Bang. Tujuan saya sih masuk timnas jadi pemain besar lah kayak idola saya kayak Evan Dimas. Pihak keluarga juga melihat bagaimana perjuangan seorang Firman. Kakak perempuannya bernama Santi mengatakan yang melihat Firman sedari kecil hingga sampai saat ini mengaku perjuangannya tidaklah mudah. Berawal dari bermain bersama dengan teman-temannya dan saat ini sudah berhasil berada di tim Semen Padang FC. Santi mengaku kalau Firman pantas mendapatkannya karena perjuangannya sangat berat dan tidak mudah. Perjuangannya sangat-sangat emang dari bawah ya. Pertama dibawa-bawa sama teman-temannya untuk main-main di lapangan-lapangan biasa. Rupanya dia masuk ke grup Muspan. Kan SD itu SD main-main-main rupanya ketika di SMP dia masuk MTSN. Pas pula di MTSN tuh dia ada pelatih juga, pelatih Muspan. Rupanya setelah main-main, setelah tamat dari MTSN, dia masuk ke SMA 4. SMA 4 Padang yang khusus atlet-atlet aja. Jadi dia di sana asrama, uang jajan juga dapat. Dari sana juga dia tanding. Dari sana juga namanya naik kan. Pertama dari Muspan, terus dari SMA 4 namanya mulai naik. Dari sanalah dia karena namanya naik makanya Semen Padang tuh ngelirik dia gitu kan, ada juga seleksinya gitu. Santi juga menyaksikan kegigihan adiknya yang terus berlatih walau menemani bapaknya bekerja. Hal itu sering dilakukannya dan bahkan bapaknya pula yang menemaninya. Kayak nemenin bapaknya kerja ya, sambil latihan. Kadang bapaknya yang nyuruh dia kerja kan, bapaknya suruh dia latihan, bapaknya nemenin. Malahan bapaknya itu, ketika dia latihan di Muspan, turut aja. Pokoknya kemana anaknya diturutinnya, main anaknya dia nemenin. Pokoknya perjuangan bapaknya untuk dia tuh ya bener-bener lah gitu kan. Jadi apapun kemauan anaknya diperjuangin sama bapaknya gitu loh. Kami sih sebagai di rumah cuman doa aja kan gitu aja. Cuma bapaknya aja yang ngerti tentang bola. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!